Pak Heri Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari belakang kantor Pertamina Kota Tasikmalaya. Kali ini saya akan cegat kereta api Lodaya Pagi dari arah Bandung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Yuk kita tunggu kereta api Lodaya, sesaat lagi akan melintas di petak ini. Buat rekan-rekan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan dukung channel saya. Terima kasih. Di sebelah timur terlihat sebuah jembatan, yaitu overpass ya, atau jalan baru dari Ciburem ke Karangresik ya. Itu sana kalau hari Minggu pagi banyak yang berjualan, banyak yang berolahraga atau sekedar menghirup udara segar di pagi hari ini. Ya, kereta api Lodaya sudah nampak dari arah barat menuju ke arah timur. Demikianlah kereta api Lodaya sudah melintas di petak stasiun Awi Pare yang menuju arah timur, untuk selanjutnya menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya dan kita berpindah spot. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Saya dekat PJL 351 Pancasila. Kita cegat kereta api Pasundan yang berangkat dari stasiun Tasik. Dengan saya Rismansa, kali ini saya bersama dengan Kang Hadi dari Transportasi Indonesia.
kita akan hunting kereta api Argo Wilis yang akan melintas di depan SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya Ciberem. Kereta api sudah terlihat dari arah barat. Kereta api Argo Wilis relasi Bandung Surabaya Gubeng. Satu lengkap, dan karena kereta api Argo Wilis sudah melintas di depan SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Oke, kita nantikan kereta api selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan kunjungi juga channel Kang Hadi ya, Transportasi Indonesia. 3 Tasik ya, depan Lanud. Dan inilah kereta api Serayu dari arah timur, dari Purwokerto, tujuan akhir stasiun Pasar Senen, menggunakan lokomotif CC203. Inilah kereta api Serayu pagi. Satu lengkap. Demikianlah kereta api Serayu sudah melintas di depan SMA Negeri 3. Ya, barusan semboyan 35 yang panjang ya, karena ada orang yang mau menyeberang. Ya, sekian dulu untuk hunting kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.